Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam, Mang Kanda. Ih, tadinya teh saya teh mau ke rumah Umi. Ketemu di sini. Ini ada paket dari Kairo, Umi. Dari Ustadz Jenal. Alhamdulillah. Makasih, Mang Kandar. Iya, sama-sama, Umi. Kalau begitu, saya permisi dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stop, stop. Stop, Bang. Stop, stop. Udah nyampe ya, kita? Oh, belum. Dikit lagi, Bang. Oh. Emang kamu udah lama banget ya gak ketemu sama ibu kamu? Iya bang, udah 2 tahun. Lama juga ya? Ya bang, saya udah kangen banget sama emak saya bang. Sabar ya, bentar lagi juga kita bakalan ketemu sama ibu kamu ya. Sebelah mana nih kita? Oh, itu ke kanan bang, tunggu bang. Apaan tuh? Oh, ini buat emas saya, Bang. Masya Allah, bawa bunga. Romantis banget, ente. Ya. Ya. Alhamdulillah ya, Kang. Ustadz Jainal baik banget sama kita. Kita juga dapat kirimannya. Ya iya, atuh. Ustadz Jainal mah selalu ingat sama siapa saja. Dia mah laki-laki sempurna. Idaman setiap wanita. Ya betul itu kan. Apa aja sih? Gak tahu ini apa ya? Itu teh apa? Ini paket dari Ustadz Jainal. Ustadz Jainal teh siapa? Beliau guru di sini, tapi sekarang lagi kuliah di Kairo. Ganteng gak teh? Kenapa emangnya? Kau mau juga? Iya tuh teh, yang namanya jodoh mah neneng bisa apa? Walaupun nanti Ustadz Jenal sama Bang Apoy teh harus berantem dulu merebutin neneng. Ya kan Mang Ce? Ya ya wae kamu neneng. Alah. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa masih di sini? Belum ketemu sama para santri? Umi juga tadi mau ke sana. Cuma emang Kandar itu yang ngasih ini, katanya ada paket dari Kairo dari Ustadz Jainal. Buat kamu. Soal Ustadz Jainal, kamu setuju kan dengan Ustadz Jainal? Insya Allah dia bisa jadi imam yang baik buat kamu. Udah pada nungguin. Ayo.